يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. اللهم فصل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين جماعة صلاة جمعة يعني رحمة الله، mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis dan sunnah beliau. Pada waktu yang sama kita juga berupaya maksimal untuk meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaallah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Allah berjanji bahwa kemuliaan akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling maksimal takwanya. Salawat dan salam kita bacakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terakhir. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah beliau. Kalau ada orang atau kelompok meyakini ada nabi, ada rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah itu adalah klaim kebohongan yang tidak boleh kita yakini dan kita ikuti, karena akan merusak dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di akhir zaman. Allah takdirkan kita menghadapi berbagai macam cobaan dan ancaman seperti yang kita lihat hari ini, dan itu sudah diprediksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 setengah abad yang lalu. Beliau menjelaskan bahwa akan ada satu saat umatku akan diserang, akan diperebutkan dari segala penjuru, ibarat orang-orang yang lapar memperebutkan makanan di atas hidangan. Sahabat berkata, apakah karena kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak, kalian ketika itu jumlahnya banyak. Antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un kautsa'is sa'il. Tapi kualitas kalian seperti buih yang ada di atas air, di atas laut, sehingga mudah dihancurkan oleh gelombang atau angin yang kecil sekalipun. Kemudian Rasulullah meneruskan, kenapa demikian? Karena kalian ditimpa oleh penyakit yang bernama al-wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kemudian sebagai akibatnya Rasulullah menjelaskan, Allah akan mencabut rasa takut, rasa segan dari hati musuh-musuh kalian, itu orang-orang kafir. Nah, ini kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam di dunia ini hari ini 1,5 miliar lebih. Ya, ada sekitar hampir 30%, 26% ya umat Islam seluruh dunia. Tapi coba kita lihat fakta yang dihadapi oleh umat Islam, bisa diatur oleh sekelompok
orang manusia yang bernama Yahudi. Yahudi itu tidak lebih dari 20 juta di seluruh dunia ini. Dan di Palestina sendiri tidak lebih dari 6 juta orang. Dan mereka Yahudi Nasrani berhasil memecah belah umat Islam sejak abad akhir-akhir abad 18 ketika Perang Salib Jilid 2 menginvasi dunia Islam secara keseluruhan tanpa terkecuali Mekah dan Madinah. Dikuasai oleh mereka dan dipecah-pecah umat Islam menjadi 54 negara besar dan kecil. Tahukah kita, saudara-saudara sekalian, kita tadinya sebuah negara membentang dari Jakarta sampai Maroko, nyebrang sampai ke Eropa Barat, Spanyol, kemudian sampai Eropa Timur, Albania, Bosnia Herzegovina, sampai ke Asia Tengah, Asia Selatan, bahkan subkontinen India, Pakistan, Bangladesh, dan sampai ke Rusia. Itulah kerajaan Islam, itulah Islamic State yang disebut dengan khilafah. Karena umat Islam kekuatannya terkait sekali dengan sejauh mana mereka komitmen dengan Islam dan Al-Quran. Jadi kekuatan umat Islam itu tidak didasari oleh kekuatan ekonomi dan teknologi, tidak. Dasarnya adalah kekuatan akidah, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi ini yang akan mengatur segala alam semesta. Tapi dengan syarat, jika umat mau taat kepada Allah, jika umat mau mengikuti ajaran Rasulullah, jika umat mau memahami dan menghayati Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quranul Karim jauh dari kehidupan kita, ketika itulah kita akan hancur dan dihinakan oleh bangsa-bangsa lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Allah akan mengangkat derajat kaum yang berpegang teguh dengan kitab ini Al-Qur'an, tapi juga Allah akan menghinakan mereka yang tidak mau berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Sekarang kita lihat kehidupan kita. Kita mengeluh di Jakarta dikuasai oleh seorang kafir. Seorang kafir, walaupun di belakangnya ada 9 naga. Kita gak ada urusan mau 9 naga, 1000 naga, gak ada urusan. Persoalan umat Islam ini bukan persoalan hari ini, tapi udah persoalan yang sejak masa lalu, hampir 1,5 abad kita dikuasai. Bahkan Indonesia lebih, Belanda saja 3 abad setengah katanya. Tambah Jepang, tambah Orde Lama, Orde Baru, tambah diteruskan reformasi. Ini persoalan, bukan persoalan hari ini. Ini persoalan hasil dari apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kita 1 atau 1,5 abad yang lalu. Kalau dunia Islam secara keseluruhan hancur itu baru sejak tahun 1924, belum sampai 1 abad. Tapi melemahnya umat Islam ini sudah hampir 2 abad sebenarnya. Jadi sebuah bangunan Islam yang begitu besar, begitu raksasa, dirintis dan dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membentang ke 2/3 dunia yang ternyata roboh juga pada akhirnya. Sampailah kepada tingkat yang sangat-sangat luar biasa rendahnya. Sejarah membuktikan, sejarah umat Islam membuktikan, tidak ada kondisi umat Islam yang sehina hari ini, tidak ada. Coba kita baca sejarah Islam, sepanjang Islam. Kalau kita bicara Islam, kita bicara dunia, bukan bicara Indonesia. Indonesia part of Islamic State, part of khilafah. Coba kita lihat sepanjang sejarah dunia. Pernah memang Kristen menguasai Palestina dan Syam abad ke-5 Hijriah, tapi hanya bertahan 91 tahun. Habis itu dikembalikan negeri-negeri Islam semuanya. Pernah memang bangsa Mongolia menghancurkan Baghdad di bawah pimpinan Hulagu Khan sampai menghancurkan kota Baghdad seperti yang dihancurkan Amerika hari ini. Bahkan dicatat dalam sejarah jutaan umat Islam dibunuh, dihancurkan seluruh kitab-kitab dan perpustakaan umat Islam, dilemparkan ke sungai Efrat
sampai air sungai yang bening itu berubah menjadi hitam. Beratus-ratus ribu jilid buku kitab dihancurkan oleh pasukan Ola Gokhan. Tapi tidak bertahan lama, 40 tahun, 50 tahun, bebas. Allah lahirkan tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam, sehingga umat Islam kembali bangkit, dan bangkit terakhir di kawasan Turki yang menghubungkan Asia dengan Eropa, sehingga berdirilah apa yang disebut dengan Khilafah Utsmaniyah. Taluklah kota Istanbul yang dulu namanya Konstantinopel sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, pemimpin Islam yang hafal Al-Quran, berumur 21 tahun. Di tangan beliau terbukti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tuftahunna al-Qastantiniyah fa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaysu zalika al-jaysh." Kalian nanti terakhir kekuasaan Kristen sebelah barat, timur barat akan dikuasai oleh umat Islam, kata Rasulullah. Akan dikuasai setelah Romawi di kawasan Syam dikuasai, kemudian Bizantium yang berpusat di Mesir dikuasai, kemudian Persia penyembah api di Iran dikuasai jauh-jauh di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan terakhir kali kekuatan dunia akan dikuasai umat Islam, kata Rasulullah, bernama Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha. Ketika itulah pemimpin yang the best. Wala ni'mal jaysu zalikal jais. Pasukan terbaik adalah ketika itu, kata Rasulullah. Terbukti di tangan Muhammad Al-Fatih. 6 abad setelah Rasulullah SAW bicara. 6 abad setelah prediksi Rasulullah SAW. Sejak itu berkembanglah Islam menjelajahi dunia. Tidak ada satu jengkal bumi pun suara Islam sampai di sana. Bahkan kawasan Cina itu semuanya tadinya Islam. Kawasan India semuanya Islam. Tapi apa yang terjadi? Ini sudah merupakan sebuah sunnatullah yang Allah tetapkan. Berdasarkan hadis tadi, komitmen umat Islam kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah, kepada Islam, karena sudah menguasai dunia, perlahan mulai berkurang. Penguasa-penguasa, khalifah-khalifah mulai hidup berfoya-foya. Seperti yang kita lihat hari ini. Penguasa-penguasa mulai hidup dengan dunia yang melimpah. Mulai menjadikan syahwat sebagai pegangan dan Tuhan-Tuhan yang disembah. Tidak peduli lagi dengan ajaran Al-Quran. Kecuali hanya yang pinggir-pinggir, yang kecil-kecil saja. Tidak peduli lagi dengan ajaran Rasulullah, kecuali hanya sebatas tampilan formal, fisik belaka. Hati kosong, pikiran kosong dari Islam. Diri penuh bergejolak dengan syahwat dunia, sehingga ingin menguasai dunia sebagaimana orang kafir. Apa yang terjadi? Umat Islam melemah-melemah sampailah jatuh khilafah. Kita ini, kaum muslimin rahimahullah, adalah sebagai akibat dari kelalaian generasi sebelum kita. Tapi kita tidak boleh menyesali. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'alun amma kanu yaf'alun ya'malun. Itulah umat yang telah berlalu, umat Islam yang luar biasa jaya, satu-satunya adidaya di dunia ini umat Islam sampai 1124. Sampai 1124, satu-satunya adidaya di dunia ini Islam, umat Islam. Salah satu contoh, dulu di Perancis itu, ya, setelah mereka tinggalkan agama mereka, mulailah kehidupan kacau. Kacau kehidupan, syahwat berkembang. Lalu mereka buat diskotik-diskotik di malam-malam hari. Bergaulah laki-laki dan perempuan, kacaulah kehidupan mereka. Terdengar oleh salah seorang khalifah dari Istanbul bahwa di sana di Prancis ada sebuah kemaksiatan, padahal jauh di negeri orang. Coba lihat betapa hebatnya umat Islam, pemimpin Islam.
Setelah dengar cerita itu, khalifah khawatir akhlak buruk ini nanti menular ke negeri Islam. Dia kirimkan surat kepada penguasa Prancis ketika itu. Dia kirimkan surat, "Wahai tuan yang terhormat, saya dengar di negeri tuan sudah mulai kemaksiatan merajalela, generasi muda dihancurkan dengan syahwat, di malam hari mereka jadi hewan, di siang hari mereka jadikan robot. Mohon di stop, dihentikan, karena ini suatu sikap yang tidak baik, akan menghancurkan bangsa kalian sendiri." Lalu apa jawaban penguasa Prancis ketika itu? Tentu jawabannya tentu sudah kita bisa prediksi, kasar sekali. "Gak usah urus ikut campur, ini urusan negeri kami." Dibalas lagi oleh sang khalifah ini, namanya Sulaiman, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Beliau adalah manusia pertama yang merumuskan sistem administrasi negara dalam bentuk buku, memilah-milah antara hukum pidana, hukum perdata, dan seterusnya. Dijawab oleh beliau, "Terima kasih surat Tuhan sudah saya terima, tapi ingat, kalau kalian tidak stop kemaksiatan ini, kami akan kirimkan pasukan, kalian akan bertekuk lutut di bawah kaki pasukan kami." Melihat surat itu, dia gemetaran dan takut, dan dia stop seluruh diskotik yang ada di Prancis. Coba lihat, sekarang bandingkan dengan negeri kita. Di rumah kita orang buka diskotik, di kampung kita orang buka kemaksiatan. Bukankah Jakarta ini kampung Islam? Saya tinggal daerah situ, Pak. Tahu betul saya. Jakarta ini kampung Islam Betawi. Apa yang terjadi sekarang di Jakarta? Seluruh kemaksiatan ada. Seluruh kemaksiatan ada dilakukan oleh siapa? Sebagian besarnya dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang jahil dan orang-orang Islam yang fasik. Oleh karena itu tidak heran kaum muslimin rahimakumullah, kita dihinakan. Bayangkan bendera saja ditulis la ilaha illallah, enggak boleh, harus ditangkap, harus dipenjara. Kan nyawur ini. Begitu hinakah kita di negeri kita? Kemarin di Bogor saya lihat di video, ketika Raja Salman datang, ada anak-anak muda membentangkan bendera la ilaha illallah, dengan segera polisi mengambil dan merampas. Begitu hinakah kita di negeri kita? Tuhan kita sudah dihina, kalimat tauhid kita sudah dianggap kriminal dan kejahatan, kalimat kufur yang dibesar-besarkan. Kita sudah hina sekali kaum muslimin rahimahullah. Tidak boleh kita angkat pemimpin dari golongan kita sendiri. Kalau kita bilang, wah itu namanya apa? Kalau kita bilang kita angkat pemimpin dari umat sendiri, golongan kita sendiri, kaum muslimin, dianggap kita picik, dianggap kita tidak tolerans, dianggap kita tidak faham agama. Orang kafir si Ahok lebih paham agama kita daripada kita. Masa dia lebih paham dari kita agama kita? Kalau ada ulama menafsirkan tidak sesuai selera mereka, dikriminalisasi ulama. Ini fakta yang kita hadapi kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada umat Islam tidak memahami fakta ini, enggak usah jadi umat Islam. Kafir sekalian, murtad sekalian, gabung sekalian sama orang kafir di sana. Percuma kalian punya KTP Islam tapi tidak berikan wala kepada umat Islam. Tidak tersinggung dan tidak marah ketika la ilaha illallah dihinakan oleh aparat atau oleh siapapun. Bahkan di YouTube tersebar orang-orang menginjak-injak Al-Quran dan disiram dengan khamar, kemudian diinjak-injak, dipukul-pukul dengan sendal. Coba lihat, orang sudah berani luar biasa kepada kita. Karena Allah katakan Allah akan cabut rasa takut dari dada, dari hati musuh kalian. Sudah. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, umat kita sekarang sedang menghadapi satu kondisi yang sangat sulit luar biasa. Sangat sulit luar biasa. Dalam sejarah, coba lihat ada gak pembantaian yang terus menerus di Irak. Sampai 1 juta orang lebih sekarang. Di Suriah, di Filipina Selatan, Thailand Selatan, di Afghanistan, di Kashmir. Di kita walaupun tidak pembantaian secara massal, tapi pembantaian secara akidah dan secara membabi buta.
dengan dituduhnya teroris, padahal bom panci. Apa sih bom panci? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua rekayasa. Dipastikan 100% rekayasa untuk mendiskreditkan kita dan umat Islam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sadarlah kita bahwa kita sekarang sedang persis seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, yushiku an tatada'a alaikumul umam. Kita diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin karena akidah kita, mungkin karena ekonomi kita, mungkin karena negeri kita yang kaya. Banyak sebab-sebabnya. Tetapi sebab utamanya Allah jelaskan, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Mereka orang kafir tidak akan menyiksa, tidak akan menyerang umat Islam kecuali karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Maka bendera la ilaha Allah pun tidak boleh tegak berdiri di negeri kita, di rumah kita, di kantor kita. Cobalah tegakkan bendera la ilaha Allah di sini, pasti dipersoalkan. Ini tidak ada lagi kondisi yang paling hina dibandingkan sekarang kaum muslimin rahimakumullah. Kalau sudah kita diurgiur di daerah Cina sana, sudah berpuluh-puluh tahun mereka menderita, diperangi oleh Cina, bahkan dipaksa mereka berbuka puasa, dipaksa mereka untuk menutup-nutup masjid, tidak boleh soal masjid dan berbagai macam syiar Islam. Tapi Indonesia yang katanya mayoritas, nasib kita enggak jauh beda. Tidak jauh beda nasib kita dengan saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami penistaan dan penghinaan dan penghancuran dari umat lain. Sadarlah kita kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita tidak sadar juga dan tidak paham juga, kita tidak lain kecuali menunggu kehancuran. Dan kita akan dilaknat oleh generasi-generasi setelah kita, karena kita tidak bisa berbuat untuk kemuliaan Islam, kaum muslimin, dan negeri Islam. Dan kita serahkan semua yang ada di negeri kita, sampai agama kita pun diatur oleh orang-orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam konteks Islam, dalam konteks Quran, orang lain itu bukan berarti sekampung dengan kita, tidak sekampung dengan kita, tidak senegeri dengan kita atau senegeri dengan kita. Bahkan serahim pun kalau dia kafir, bukan saudara kita. Ini sekarang diupayakan untuk dikacaukan pemahaman keislaman kita. Oh, dia kan sekampung kita, dia kan satu negeri dengan kita, gak ada urusan. Gak ada urusan. Nabi Nuh gak ada urusan sama anaknya yang kafir, tenggelam. Nabi Ibrahim tidak ada urusan dengan bapaknya yang kafir, Allah hancurkan. Nabi Lut tidak ada urusan dengan istrinya yang kafir, Allah hancurkan. Nabi Muhammad SAW tidak ada urusan dengan paman dan saudara-saudara yang tidak mau menerima dakwahnya, akhirnya Allah hancurkan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, solusinya tidak akan bisa kita keluar dari persoalan-persoalan ini kecuali kalau kita kembali sebagaimana yang telah menjadi solusi bagi umat-umat terdahulu. Dan ini sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. La tasluhu, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak mungkin perbaikan terjadi bagi umat akhir zaman yang penuh persoalan complicated ini kecuali jika mengambil penyelesaian yang pernah dilakukan oleh umat kita berabad-abad. Apa itu? Kembali kepada Quran. Kalau Quran bilang ini saudara kita, ya saudara kita. Kalau Quran bilang enggak saudara kita, ya enggak saudara kita, udah. Enggak cari-cari dalil lagi. Kalau Quran bilang ini haram, ya haram. Ini halal, ya halal. Kembali kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang menjadi keteladanan beliau kita lakukan. Dengan demikian insyaallah kita bisa kembali perlahan. Jangan khawatir, saya enggak khawatir. Berkali-kali saya katakan di mana-mana, enggak usah 9 naga, 1000 naga silakan masuk ke sini. Pada akhirnya akan menjadi hak umat Islam. Kalau umat Islam bangkit. Kalau umat Islam bangkit, seluruh investasi asing yang masuk akan dinasionalisasi. Kita tinggal nunggu pemimpin yang berani dan kuat. Kalau kita kembali insyaallah enggak akan ada yang namanya rugi. Tidak akan pernah ada transaksi dengan Allah itu rugi, enggak ada. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdi min Allah
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah telah membeli dari kaum mukminin. Ya Allah beri juga apa? Nyawa dan harta mereka. Apa balasannya? Surga. Bi'annalahumul jannah. Tapi dengan syarat, mereka berani berperang, harus berani berperang di jalan Allah melawan kaum kafir yang menginvasi dan mengintimidasi umat Islam. Menginvasi dan mengintimidasi umat Islam. Yuqatiluna fi sabilillah. Dan ini sudah merupakan janji Allah fi Taurat wal Injil wal Quran. Dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Tapi dengan syarat, siapa yang menyempurnakan janjinya itu, itulah Allah akan tepati janjinya. Dan itulah kemenangan yang besar di dunia dan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kesadaran dalam diri kita bahwa kita sekarang memang sedang menghadapi persoalan besar. Bukan persoalan ekonomi dan teknologi, tapi persoalan ancaman agama dan akidah kita yang mulai dikikis di dalam diri dan generasi kita, sehingga kita menjadi usaun ka usai sail, menjadi buih, dan pada akhirnya umat lain, orang kafir, tidak takut lagi kepada kita dan mudah sekali menghina dan menghancurkan dan mengkriminalisasi kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah lindungi kita dan Allah lindungi generasi-generasi kita yang akan datang insyaAllah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله بلا دوسا كامي دوسا kedua orang tua kami, limpahkan kasih-Mu kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi kami untuk kemis kecil. Ya Allah, ya Allah, kembalikanlah umat ini kepada Al-Quran. Ya Allah, kembalikanlah kami kepada Islam. Ya Allah, kembalikanlah kami kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, satukanlah sab kami, ya Allah. Jangan kau jadikan kami berpecah belah, ya Allah. Kami sedang terjepit menghadapi kekuatan musuh dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, ya Allah. Dan kami lihat di mata kepala bagaimana mereka bekerja siang malam untuk menghancurkan agama kami, umat kami, dan negeri kami. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Allah minaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik watawahadat ala da'watik wata'ahadat ala nusrati syari'atik fasikillahumma rabitataha wa adim uddaha wahdiha subulaha wa mlaha abnulaka ladhi la yakhbu wa syrah suduraha fidhal iman bik wa jamil tawakkuli alayhi وأحيا بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى والنصير. يا الله ترالله سورة سورة كامي yang sedang berjuang berjihad di Palestin. ترالله سورة سورة كامي yang sedang berjuang berjihad di Suria, di Yaman, di Irak, di Palestin, di Chechnya, dan di mana saja Allah dari bumimu ini, baik di timur maupun di barat, baik di utara maupun di selatan, termasuk di negeri ini, ya Allah, negeri umat Islam yang kutakdirkan umat Islam terbanyak di negeri ini. Kami minta kepadamu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.